Sekarang kita buat create new file baru di template.ml ini, create new file. Nah, kita buatkan, kita simpan dengan nama index.html. Nah, kita buat satu HTML, cukup gini aja, tab itu semua. Tulis selamat datang. Selamat datang Cenggu. Selamat datang home. Ini selamat datang Cenggu. Cenggu. Kita beritahu dia bahwa dia adalah selamat datang Cenggu. Kita kasih dia sebuah H1, bertuliskan bahwa ini adalah home. Selamat datang di tampilan home. Selamat datang di home Cenggu. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghubungkannya? Nah, tadi kita punya views. Nah, pada views ini tadi kita menggunakan HTTP respon namanya. Tapi karena kalau kita ingin mengganti dia dengan menggunakan yang tadi namanya template, kita harus tambahkan lagi importnya itu from Django shortcut import render. Nah, misalkan kita yang ganti nih home-nya nih. Home-nya ini kita mau panggil tadi yang home kita sudah, yang HTML kita sudah buat nih indeksnya. Maka kita ganti bukan menjadi return HTTP respon lagi tapi return render. Nah, return render ini di dalamnya bukan lagi berisi seperti ini HTML tapi berisikan request dan nama file HTML-nya. Tadi kita kasih nama namanya index.html. Oke. Selesai. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan antara views-nya. Jadi dari URL tadi, URL-nya kalau kita panggil home. Nih, home. Lalu dia akan mencari di views. Nah, ketemu. Views ini kan mengirimkan request lagi. Dia akan mencari template tadi. Di settingan tadi ya, settingannya template, maka dia akan mencari oh templatenya adalah index.html. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Home. Oke, selamat datang di home Django. Berhasil. Nah, tadi kita sudah buat nih. Home Django. Selamat datang di home Django. Nah. Lalu tadi kita punya profil. Kita kasih profil. Profilnya belum kita buatkan templatenya. Jadi masih profil biasa. Oke. Nah, jadi dengan demikian bahwa cara kita untuk membuat suatu template HTML. Oke, ini adalah cara bagaimana kita menampilkan atau membuat template HTML di Django. Oke, itu saja cara menampilkannya. Sekian dari penjelasan saya pada topik kali ini. Sampai ketemu di topik berikutnya. Terima kasih.